sekarang di tangan gue ini adalah gitar Squier, tapi bukan cuma gitar Squier biasa doang, bro. Oke? Jadi ini adalah Squier 40 Anniversary Gold Edition gitu ya. Makanya dari namanya aja Gold Edition, kalian udah bisa lihat gitu ya, dari hardware-nya semua warnanya emas, bahkan sampai pickguard-nya aja warna emas gitu ya. Nah, ini gitar ini juga disediakan ya, ada beberapa warna gitu ya, bukan cuma yang model strat-nya doang, tapi juga ada model teri-nya by the way. Jadi kalau kalian tertarik, kalian juga bisa cek juga ya. Nah, untuk yang bagian strat ini, dia warnanya untuk yang pertama gue pegang ini adalah like placid blue gitu ya, tapi juga ada warna merah yang agak marun-marunan gitu, itu nanti namanya adalah ruby red. Tapi ada satu lagi juga bro, warnanya adalah Sienna Sunburst gitu ya. Dan itu tiga semuanya menggunakan pickguard yang sama, yaitu adalah gold anodized aluminium. Oke? Nah, ini bisa dibilang kayak termasuk dari Squier yang sangat-sangat spesial banget ya. Bukan cuma spesial dari gitarnya doang gitu, bahkan harganya aja juga spesial gitu. Dalam identiknya ini adalah Squier termahal gitu ya, yang benar-benar fit for sultan gitu. Nah, jadi pertama-tama yang bikin ini gitar mantep banget ya, seperti yang kalian lihat dari hardware-nya gold semua, ini juga pickup-nya, ini juga adalah gold anodized aluminium gitu ya. Jadi, makanya kalau kalian lihat ini pickup ini ada kayak, apa ya ngomongnya, kayak ada sedikit tekstur kayak brush metalnya begitu. Ya, jadi kalau kalian kayak pegang, ini kok berasanya kayak enak aja buat dipegang, ya itu adalah efek dari anodized aluminium, oke? Nah, tapi kalau kita bicara dari segi hardware lainnya gitu ya, pertama-tama untuk bodinya, ini bodinya menggunakan nyatoh gitu ya. Jadi tulisannya adalah nyatoh gitu ya. Dan juga untuk bagian necknya, well ini adalah maple ya. Tapi yang bagian depannya ini kalian ngelihat mungkin sekilas kayak, wah ini rosewood kali ya. Ini bukan rosewood bro, oke? Ini adalah Indian laurel. Jadi sip banget gitu ya, kelihatannya juga oke gitu juga, maksudnya ini juga ada termasuk kayu yang bisa dibilang kayak cukup apa namanya, cukup langka gitu ya, jarang-jarang ada gitar yang menggunakan Indian laurel juga. Nah, gitar ini juga untuk yang bagian fretboardnya, kalau kalian lihat ya, ini inlaynya juga berbeda nih. Biasanya tipikalnya kan kalau Squier itu inlaynya apa sih gitu, banyak kan ya paling dot inlay gitu kan. Nah, tapi kalau ini ternyata dia pakainya adalah block inlay gitu ya. Jadi kalau buat gue sih ini cukup membantu sekali ya, kalau untuk yang model block inlay. Bagi kalian yang mungkin agak sedikit susah untuk kayak melihat yang dot inlay, mungkin karena terlalu kecil gitu, ini biasanya block inlay akan lebih membantu kalian dalam playability. Jadi kalian bisa kayak lebih gampang untuk ngelihat, kalian bisa ngecek dengan lebih jelas kayak, oh ini ada di fret keberapa, begitu loh. Nah, gitar ini juga menggunakan kayak konfigurasi pickup-nya adalah SSS ya, yaitu adalah single. Nah, tapi ini mungkin kalau kalian lihat kayak, wah oh, ini sekilas kok pickup-nya kayak model Squier yang biasa gitu kan, Squier yang mungkin harganya sekitar 5 juta, 6 juta maybe gitu kan. Nah, gue pas awal ngeliat, impresi gue juga sama kayak gitu bro. Gue pikir ya ini paling cuman kayak desainnya doang kan, yang 40 Anniversary Edition Special. Tapi ternyata enggak bro. Pas gue cobain, ternyata ada perbedaan pickup yang lumayan ketara menurut gue. Jadi ini pickupnya probably special gitu ya. Jadi special design by Squier, maybe gitu ya. Karena yang gue dengar suaranya tuh kayak lebih nonjok, clarity-nya pun juga lebih sip gitu loh. Jadi kalian ngedengarnya tuh kayak jauh lebih enak gitu. Bener-bener kayak kalau buat gue ya, ini pickup meskipun bawaan, tapi ini buat gue sangat-sangat udah oke banget kalau kalian mau bawa untuk manggung dan lain sebagainya, begitu. Nah, untuk bagian belakangnya,
di bagian neckplate-nya juga di sini ada kayak tulisannya Squire 40 Anniversary Edition. Of course, kan ini adalah limited edition banget gitu ya. Nah, gitar ini harganya kalau gue nggak salah inget gitu ya, ini nembus ada di sekitar 10 juta sekian gitu. Jadi, jika kalian tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke naviriguitar.com.